Selamat pagi, salam sejahtera. Isu hangat pagi ini, kalau dia anak jantan, suruh dua adun itu tarik diri, cabar UMNO kepada Mahyadin. Berita sepenuhnya. UMNO terus mencabar Presiden Bersatu Tan Sri Mahyadin Mat Yassin mengarahkan dua adun mereka di Johor menarik balik sokongan terhadap Menteri Besar Johor dari UMNO. Ini kerana bagi mereka kedua-dua adun bersatu di Johor itu tidak akan mendengar arahan Mahyadin. Mereka lebih menghormati Sultan Johor. Perkara itu dinyatakan oleh Datuk Lokman Nur Adam yang menjawab gertakan Mahyadin untuk meminta adunnya menarik balik sokongan di Johor. Saya nak cabar dia, kalau dia anak jantan suruh dua orang tu tarik diri, kata Lokman dalam siaran live menerusi Facebook petang semalam. Saya nak cabar dia, kalau dia anak jantan suruh dua orang tu tarik diri, kata Lokman dalam siaran live menerusi Facebook petang semalam. Bagi beliau, kedua-dua adun bersatu ini tidak akan mendengar cakap dia, tetapi akan lebih mendengar titah Sultan Johor. Yang dua ini tidak akan pedulikan dia, kata Lokman memperlekehkan gertakan yang dibuat oleh Mahyadin itu. Cabaran Lokman itu dibuat selepas Mahyadin memberikan amaran jika beliau mengarahkan dua adunnya di Johor menarik diri dari menyokong kerajaan negeri Johor akan tumbang. Mahyadin juga berkata mereka juga boleh membubarkan Parlimen Malaysia ketika ahli Parlimen UMNO menarik diri dari sokongan mereka kepada beliau. Beliau lebih rela melepaskan jawatan bukan meminta Parlimen dibubarkan atas kepentingan Malaysia, bukan pribadi seperti yang dibuat oleh UMNO di Melaka, katanya. Sebelum ini, Mahyadin cabar veteran UMNO Tan Sri Sahir Samad untuk mengadakan pilihan raya negeri PRN di Johor. Seperti yang berlaku di Melaka, bukan sahaja berniat jahat namun tidak berakal. Pengerusi Perikatan Nasional PN itu berkata beliau tidak akan bertindak bodoh seperti segelintir pemimpin UMNO yang menarik sokongan terhadap kerajaan sendiri dan akhirnya menyebabkan rakyat Melaka terpaksa menanggung risiko COVID-19 akibat PRN. Katanya lagi, sekiranya beliau selaku Presiden Parti Pribumi Bersatu Malaysia Bersatu mengarahkan dua adun parti itu di Johor untuk menjatuhkan kerajaan, ia adalah satu kerja yang akan membahayakan rakyat. Sekian isu hangat pagi ini, jangan lupa tekan butang subscribe, tekan butang like, dan kita jumpa lagi. Bye-bye.